Ribuan warga, sebagian besar ibu-ibu, menyerbu operasi pasar minyak goreng Lubuk Linggau Utara 2, Sumatera Selatan. Warga rela berdesakan dan mengantri karena minyak goreng langka. Di lokasi, warga bisa mendapat minyak goreng murah, meski pembelian dibatasi hanya 2 liter saja. Nggak beli di warung mahal, kan? Harga minyak mahal. Jadi kita terpaksa ngantri di bu? Iya, terpaksa. Nunggu panggil, belum dipanggil. Antri terus, tapi nggak pernah dapat. Karena warga terus berdatangan, polisi terpaksa menutup operasi pasar mengantisipasi jatuhnya korban jiwa akibat berdesakan. Yang antri ini kan rata-rata emak-emak yang usianya lanjut. Nah, ini lihat kondisi seperti ini berdesak-desakan, tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan korban jiwa. Minyak ada seberapa harganya, cuman berobat lebih mahal. Rencananya operasi pasar di lokasi ini dilanjutkan besok pagi. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Amri Wijaya, iNews melaporkan.